Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mencanangkan peringatan hari ulang tahun ke-74 kemerdekaan Republik Indonesia bertempat di lapangan Taruna Remaja Kota Gorontalo. Pencanangan ditandai dengan pelepasan balon merah putih oleh Gubernur didampingi Wali Kota Gorontalo Martin Taha dan Wakil Gubernur Idris Rahim didampingi Wakil Wali Kota Rian Kono. Pencanangan diawali dengan senam pagi oleh ribuan ASN, siswa-siswi SMA, dan masyarakat umum. Ada juga pelaksanaan pasar murah yang diikuti oleh 14 distributor bahan pangan seperti beras, minyak goreng, dan gula pasir. Ada juga layanan kesehatan gratis, donor darah, dan pemeriksaan hewan kurban yang digelar sejak tanggal 1 sampai dengan 30 Agustus 2019. Seperti peringatan tahun-tahun sebelumnya, rangkaian acara diarahkan sebesar-besarnya bisa dirasakan oleh masyarakat.